dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil materi dari debat yang berikutnya, yaitu strafomodel. Iya, karena ada role yang isinya product owner, scrum master, dan development team. Kelas kedua ada artifact yang isinya product backlog, sprint backlog, dan scrum master. Dan yang ketiga ada event yang isinya sprint planning, daily scrum, sprint execution, sprint review, dan sprint retrospective. Berikut ada tiga penting atau tiga peran penting dalam program. Yang pertama itu ada product owner, kemudian ada scrum master, dan yang terakhir itu ada development team. Oke, selanjutnya ada product owner. Nah, product owner ini bisa dilihat ada beberapa tugas dan jobdesknya itu. Yang pertama ada define features. Ini tuh maksudnya product owner itu menentukan fitur-fitur apa yang dibutuhkan oleh aplikasi tersebut. Terus ada prioritize feature itu, product owner ini dia yang menentukan apa yang harus dilakukan terlebih dahulu, membuat penyelesaian bug atau feature-feature apa yang harus dilakukan. Terus ada memilih release date, memberikan feedback, manage stakeholder, dan menerima atau tidak menerima result yang dilakukan. Nah, untuk product owner ini merupakan role yang paling penting di ketiga role ini, karena dia ini tuh berfungsi untuk menyelaraskan dan memantau scrum team tersebut. Product owner ini juga harus memahami pasar, bisnis yang dijalankan, atau apa keinginan-keinginan klien dan keinginan pembeli. Selanjutnya, product owner ini juga berfungsi untuk memahami tim scrumnya itu. Dia harus memahami segala kebutuhan, segala keluh kesah dari tim scrumnya. Jadi saya tambahin dulu bentar ya. Jadi banyak yang mengira mungkin product owner itu klien kita, padahal bukan. Product owner itu justru orang yang bisa nge-deal sama si klien, yang cari marketingnya gitu. Tapi kalau tapi nggak cuma marketingnya doang, dia juga yang menentukan kira-kira fitur-fitur apa yang dibutuhkan sama si business owner. Jadi dia ini adalah orang yang bisa di dua sisi juga. Dia bisa berhubungan dengan scrum master, dengan product development, dan juga sama si klien. Jadi dia itu, tapi dia lebih banyak berhubungan dengan si klien, karena dia ingin ini kan, karena ada materi give feedback itu kan. Nah, artinya ketika setiap ada testing, pasti dia menyampaikan ke si business owner. Testingnya itu hasilnya oke apa enggak, apakah ada perlu perubahan apa enggak, ataukah ada tambahan fitur yang dibutuhkan oleh si business owner ketika proses sprintnya berjalan gitu. Jadi product owner ini lebih seperti apa ya, kepala proyek, kepala proyeknya gitu. Oke. Oke, yang ini standar dari Polis Film, kalau satu kalau terakhir yang paling penting, karena ini terjadi langsung untuk menggunakan proses Scrum. Yang dimana development team ini berisi computer engineer, kemudian designer, data analis, dan penulis. Adapun job desk-nya yang pertama adalah mendefinisikan tugas-tugasnya, kemudian memastikan kualitasnya. Selanjutnya adalah memperkirakan saat kemudian apa saja yang dibutuhkan, kemudian memprosesnya, dan yang terakhir mengembangkan produk dengan kolaborasi. Oke, development team ini bisa banyak ya. Kalau misalkan tadi kayak product owner kan satu tuh, scrum master juga satu. Tapi kalau development team ini bisa banyak, bisa 50, bisa 12 gitu kan. Oke, next. Untuk selanjutnya yaitu Scrum Master. Jadi Scrum Master itu merupakan jembatan antara project owner dan juga developernya. Jadi Scrum Master ini tujuan utamanya yaitu memastikan bahwasanya proyek ini tuh berjalan dengan lancar dan juga sesuai dengan apa yang diminta oleh project ownernya. Nah, berikut ini merupakan beberapa poin dari tugas seorang Scrum Master. Yang pertama yaitu menjaga agar tim itu selalu produktif.
Kemudian yang kedua, memastikan bahwasanya Scrum sendiri itu bisa dipahami oleh semua developer dan juga diberlakukan di dalam proyek tersebut. Ketiga, memfasilitasi tim apa yang dibutuhkan oleh tim, baik dalam hal material atau alat, itu Scrum Master yang menyiapkan. Kemudian menghapus hambatan yang ada. Jadi ketika ada suatu hambatan dalam sebuah proyek, itu Scrum Master berusaha untuk menghapus. Kemudian mencegah adanya interupsi. Nah, tujuan dari mencegah ini tuh agar tidak menimbulkan banyak persepsi yang ada, karena dalam suatu proyek itu harus menjalankan satu persepsi yang sama. Kemudian yang terakhir, tentu mendukung tiap proses yang ada di dalam proyek tersebut. Oke, saya tambahin lagi ya, saya resume ya. Jadi posisi Scrum Master dan posisi Product Owner itu adalah posisi irisan. Jadi si Product Owner itu adalah irisan hubungan bisnis antara si Business Owner dengan timnya, ya kan, dengan tim Scrumnya itu, ya kan. Tapi si Scrum Master itu adalah irisan antara si Product Owner dengan tim development. Gitu. Contohnya nih, contohnya kalau kita bangun rumah, kalau orang bangun beli rumah ya, bangun rumah itu kan ada developer. Developer itu yang saya mau desainnya pokoknya kayak gini, desain sesuai dengan customer saya gitu ya. Karena saya maunya kayak gini, kan ngomongnya ke developer tuh, saya mau desain kayak gini, saya mau lantai dua kayak gini kan. Yang menentukan spesifikasinya semuanya kan si developer. Tapi developer juga sebagai marketingnya, dia menjual produknya juga kan, ikut expo-expo semuanya gitu kan ya, si developer ya. Nah, developer kan nggak mungkin bisa bikin rumah sendiri. Dia butuh apa? Kontraktor. Ya kan? Kontraktor orang sipil yang ngerti gitu kan, yang ngerti dan yang bisa merintah teknisi atau tukang gitu ya. Si tukang itu adalah si developer timnya, kontraktor itu adalah Scrum Master-nya ya kan, karena dia berhubungan developer dengan si ini tim utamanya ya kan, antara si developer dengan si tukangnya ya kan. Nah, sedangkan si developer adalah penghubung irisan antara customer dan si kontraktor. Jadi kan developer kan nggak mungkin ya dia bikin rumah tapi dia nggak tahu spesifikasi kan. Developer kan taunya saya mau jual rumah yang bagus tapi affordable buat customer. Nah, tapi biayanya masih oke. Nah, artinya kan dari situ kan dia bernegosiasi dengan si kontraktor, ternyata spesifikasinya dengan harga budget 100 juta bisa nggak fondasinya itu fondasi cakar ayam atau fondasinya harus fondasi batu kali, contohnya kan spesifikasi kan batu kali kan beda dengan cakar ayam itu kalau dari segi bahan-bahan ya, itu kayak gitu. Jadi kalian membayangkannya supaya nggak bingung. Jadi developer itu adalah si product ownernya, product owner yang punya spesifikasi, ya kan, yang berhubungan dengan customer, sedangkan yang Scrum Master itu adalah kontraktornya, ya, tukangnya adalah development team, gitu ya. Oke, langsung ke study case.